polis sedang mengesan dua lelaki yang berkelakuan tidak senonoh dengan membuang air kecil di tempat awam berhampiran Kompleks Sultan Abu Bakar, Tanjung Kupang di sini. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin berkata, kejadian itu berlaku kira-kira pukul 11.11 pagi, kemarin berdasarkan gambar yang tular di media sosial. Beliau berkata, siasatan yang dijalankan mendapati kejadian itu berlaku di laluan masuk kenderaan ringan dari Singapura ke Malaysia. Kejadian itu dipercayai berlaku ketika kesesakan aliran lalu lintas kenderaan dari Singapura ke Malaysia. Jarak dari gambar tular itu ke tandas awam berdekatan adalah kira-kira 1 km, sekiranya pemilik kenderaan yang meninggalkan kenderaannya di bahu jalan dan berjalan kaki untuk ke tandas awam akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk, katanya dalam kenyataan hari ini. Gambar tersebut tular di laman sosial Facebook yang dimuat naik memaparkan dua individu sedang membuang air kecil di bawah pokok di lokasi berhampiran KSAB.